Apakah sahabat Mombi sudah pernah makan buah manggis? Buah manggis kulitnya berwarna ungu, daging buahnya berwarna putih, dan rasanya manis. Kali ini, Kak Debbie ingin mengajak sahabat Mombi menggambar buah manggis. Perhatikan langkah-langkahnya dan ikut menggambar bersama Kak Debbie yuk. Kita siapkan alat-alatnya dahulu ya. Siapkan selembar kertas, spidol atau pensil, serta pensil warna ungu tua, ungu muda, dan hijau. Sekarang kita mulai menggambar yuk. Pertama, kita akan membuat bagian batang buahnya. Kita gambar bentuk lingkaran kecil seperti ini. Lalu tarik garis ke bawah seperti ini. Sekarang, kita gambar bentuk gelombang untuk bagian kelopak ya. Kita gambar 4 kelopak. Kemudian, kita buat lingkaran untuk badan buahnya. Sekarang, kita gambar bagian daging buahnya ya. Kita buat satu gambar lingkaran baru di sebelah gambar yang sudah jadi. Di dalam lingkaran baru ini, kita gambar bentuk seperti butiran air. Yeay, gambar manggis kita sudah selesai. Sekarang kita beri warna yuk. Kita warnai bagian batang dan kelopak menggunakan warna hijau. Untuk bagian buahnya, kita beri warna ungu tua. Sekarang kita warnai buah yang terbuka. Kita beri warna ungu muda untuk bagian kulitnya.
Untuk daging buahnya, kita biarkan berwarna putih. Nah, gambar manggis kita sudah jadi. Cara membuatnya ternyata mudah sekali ya. Sahabat Mombi, selamat mencoba dan sampai jumpa dalam video Mombi lainnya. Dadah! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Yeah.